pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dan Sat Narkoba Polres Karimun. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana penyampaian awal saya terdahulu bahwa Polda Kepri dan Polres Karimun pada waktu yang hampir tidak terlalu jauh bersama berhasil melakukan pengungkapan narkotika jenis sabu jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Adapun rincian daripada barang bukti yang akan kita musnahkan hari ini, sebanyak 58,412,03 kilogram sebesar atau seberat 58,412,03 gram yang terkemas dalam kemasan teh Cina merek Gua Jinwang. Artinya barang bukti yang diungkap sama kemasannya antara yang diungkap oleh Polda Kepri dan Polres Karimun. Baik, kita lihat bahwa dari hasil tes menggunakan screening drug telah berubah warna menjadi warna lembayu, berarti ini menandakan bahwa zat tersebut mengandung zat narkoba, yaitu sabu. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya hari ini ditugaskan, diamanahkan oleh Pak Gubernur untuk bersama-sama dengan Kapolda Kepri menyaksikan pemusnahan barang bukti yang tadi sudah sama-sama kita lihat sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi satu hikmah bagi kita sehingga narkoba semakin dapat ditekan, khususnya dari pihak kepolisian yang sudah berhasil mengungkap di dua lokasi ya, Pak Kapolda. Demikian.